baru nonton Selamat Pagi siang sore atau malam, bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi bekerja saja, semoga cepat sembuh. Yang lagi sakit, dilaki. Sangat tegak balik ya, saking akeh gue. Kong pada mau pulang kerja, jadi nyong jadi grogi ya. Oke, tes uji mental. Seperti ini saya konten malam hari ini di suasana Sudirman. Saya ulang lagi, yang bekerja saya doain semangat kerjanya, yang lagi sakit saya doain semoga cepat sembuh. Oke lur, ini suasana malam hari di Sudirman. Saya suguhi video malam hari di Sudirman ini ya lur. Tuh, sekarang tanggal 31 di akhir bulan Mei. Besok pagi sudah tanggal 1 awal bulan Juni. Tetap semangat mencari rezeki. Alhamdulillah nih hari ini saya dari pagi sampai nih jam 19 atau jam 7 dapat 195.000. Tapi jam 11 saya off, istirahat dulu, sholat Jumat, terus lanjut lagi. 3 sore tuh ya, macet parah pokoknya lur. Aduh, mantap itu soalnya busway itu ya lur ya, busway. Jadi pada ke halte jadi ya macet nih, gedung tinggi. Saya juga mau menjawab pertanyaan subscriberku, Bang, kirain sudah mukim di Kebumen, sudah di Jakarta, apa sudah di kampung terus. Belum bisa. Ternyata belum bisa, masih kangen Jakarta. Ya, insyaallah lah setahun atau dua tahun lagi ada niatan untuk ada niatan untuk di kampung. Tuh. Mohon dibantu tuh. Yang macet ya. Pokoknya ruwet tuh. Ih, yakin polisi harus nabrak kayak pembatas, sumpah gila. Jadi buat subscriberku, hati-hati saja ya, yang pulang kerja nggak usah terburu-buru, santai saja. Oke, okay. Aduh jane anu nunggang motor banter-banter ngapa jane ya kowe pada. Paling tekan rumah kan adus maga, terus dari apa namanya leye-leye paling nonton YouTube kan kayak gitu kan lur ya. Ini aku masih mencari rezeki ya, insya Allah ini hari Jumat nanti sampai jam 11 atau 12 malam mudah-mudahan dapat 200-an lebih ya, buat nambelin kemarin yang sepi hari ini. Minta doanya ya lur, mudah-mudahan hari ini dapat 300 sama 400. Walaupun lagi sepi tetap usaha terus buat nafkahin anak dan istri saya. Jadi begitu lur. Tuh, buat kalian yang belum tahu busway yang ada di Sudirman ini apa nih? Seperti itu. Busway yang oranye. Kadang ada yang warna pink, pasre khusus cewek ya gitu ya lur. Tuh mantep. Ini seperti ini aku ngonten pakai HP. Buat temen-temenku tetap semangat ya. Khususnya Mas Harwan, saya semangatin terus, kadang-kala baper. Baru nikah kemarin udah lemes. Namanya kita nikah itu awal dari perjuangan, awal dari suatu masalah. Tapi masalah itu bisa ditanggulangi apa dengan saling support, sabar, terima. Sing lanang tetap usaha walaupun lagi sepi ya. Sing wadon arep mumun doain biar rezekine lancar kayak gitu. Ya. Aduh, apa maning pesanku ya? Pokoknya saya minta doanya, mudah-mudahan channel YouTube saya ini, saya isi vlog keseharian saya, dan ini hari ini saya nge-grab tepatnya di Sudirman.
kalian juga pada nanya, Bang, coba ngevlog malam-malam, suasana malam di Jakarta kayak apa? Ini seperti ini. Sambil nunggu orderan ya, HP-ku belum bunyi. Online seperti ini. Pede banget kan? Tadi macet-macet, dan sekarang sudah mulai lancar sih. Paling nanti jam 8 apa jam 9 udah steril, enak buat narik. Daripada saya melipir-melipir sampai sambil ngedemin motor ini sih, Mer. Ya. Nanti ceritanya dari rumah itu habis Jumatan saya on jam 3 habis asaran dapat ke Ancol bawa cewek. Habis dari Ancol itu muter ke Kota Tua beli air minum yang 1,5 liter. Alhamdulillah langsung dapat lagi ke Marunda. Marunda itu daerah Cilincing, daerah rawan pokoknya. Di perjalanan juga saya bercerita bersama Mbak-mbak itu yang saya bawa ya, Mas, hati-hati ya kalau narik malam-malam. Kemarin sebulan yang lalu TNI begal bawa senjata tajam gitu. Aduh, kayak apa dur? Ya, buat teman-teman gue, subscriber gue, hati-hati kalau melewati daerah Marunda Cilincing itu ya, dua rute itu Marunda dan Cilincing. Hati-hati saja buat kalian subscriber ya, cuma mengingatkan saja begitu. Dan dari Marunda saya melipir ke apa ya tadi pokoknya apa BUMN. Nah terus dapat 44.000 ke daerah Jakarta Timur. Nanti sholat maghrib di Jakarta Timur nggak dapat-dapat saya putar balik. Kalau ke kiri itu ke Bekasi, putar balik ke arah Cempaka Putih ya. Nah saya ke Kuningan, macet banget. Dari Kuningan itu saya berhenti ngedepin mesin ini si Mer, panas, nggak dapat-dapat. Nah terus nyalain motor baru kontak dapat. Dan ini antara di ini belakang sini. Mbak M mau naik MRT ya. Dari DR Satrio tadi ya ke sini 10.000. Poinnya berianya 11. Ya seperti ini. Namanya ngocor harus dinikmati saja. Soalnya kalau ngedumel terus nanti ya kepriwelah. Kerjanya kerja ikhlas. Jadi enggak usah mikir yang macam-macam gitu. Ya udah nih udah berapa menit saya tengokin. 8 menit ya Lur nih. Tuh. Kalau ke sana itu ke Gelora Bung Karno, Senayan, ke Jakarta Selatan. Nah, nanti paling aku putar balik sini ke arah Tanah Abang. Kayak gitu. Tuh mantap tuh iklannya. Coba saya shoot di belakang saya ini. Tuh mantap. Rame sekali. Alhamdulillah ini HP-ku mendukung ya buat malam-malam. Ya nanti ada rezeki ya beli iPhone lah biar tambah terang, biar kalian enak ngelihatnya tuh. Ya wis Lur, cukup sekian saja video vlog malam hari ini. Cukup singkat suasana malam hari di daerah Senai apa? Sudirman Tamrin, macet banget. Ini udah mulai lancar. Yaudah aku mau melipir lagi paling ke Stasiun Tanah Abang ya, sambil pelan-pelan. Soalnya kalau Grab saya ngetem terlalu lama kayak gini nggak bunyi-bunyi kayak gitu. Tahu, oke. Di mana-mana tempe enak, kurang apa, kurang kena batal itu, warahmatullahi wabarakatuh.